Ini aku mau masak sop ayam, terus aku kasih bumbunya jahe aja teman-teman. Aku potong 3 iris seperti ini aja udah cukup. Kita taruh. Tambahin kobis ya teman-teman, sayur kol. Tadi wortelnya sama kentangnya udah sedikit lembek, terus ini kan cepat matangnya ya kobisnya. Mau goreng bumbunya
gosok dulu yang tadi udah aku lek, kasih minyak dikit. Nah, kita goreng. Ini bumbu yang tadi udah aku lek ya, ini bumbu sopnya. Kita masukin kokis. Aku mau ngulek sambal di sini teman-teman, pakai alat seadanya. Tadi aku ini bumbunya udah aku goreng, udah aku kasih garam. Garam bumbunya garam doang, enggak pakai penyedap. Nah, di sini aku ulek ya, teman-teman. Aku pakai. Tuh, sudah jadi teman, udah halus seperti ini, enggak terlalu halus banget, kasar-kasar gini ya. Kita mau makan siang dulu ya, teman-teman. Ikuti terus ya, kita makan siang. Udah selesai aku masak buat makan siang kita ya teman. Ini aku makan nasi sedikit sama telur dadar sama sambal yang tadi aku ulek. Ini ada abon nanti yang aku bawa dari rumah kemarin. Ini ada sop ayam, ini ada toge, sama ini ikan goreng. Dulu ya teman-teman, kita lihat reaksi nenek lihat aku makan pertama kali pakai tangan ya teman-teman. Nah, di sini aku udah pakai toge. Terus aku tambahin ini abon, yang ini abon sapi yang aku bawa dari kemarin dari rumah pas pulang cuti, aku taburin aja gitu ya. Kayaknya mantep. Kita lihat reaksinya nenek pertama kali aku makan pakai tangan di depan dia. Pakai sambal, masya Allah. Enak. Dilihatin aja sama dia teman-teman. Katanya kenapa pakai tangan. Ambil nonton TV teman-teman. Kita makan dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share juga boleh ya teman-teman. Assalamualaikum, selamat makan siang.